Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan lanjut pembelajaran bahasa Arab. Sekarang kita akan mempelajari yakni al-arqamu, angka-angka ya, atau nomor-nomor. Jadi al-arqamu ini jamak dari kata rakmun. Rakmun itu angka. Jadi karena yang kita akan pelajari di sini adalah banyak angka, banyak nomor, maka kita pakai al-arqamu. Al-arqamu itu angka-angka ya. Baiklah. Kalian boleh lihat di sini mulai dari angka 0 sampai angka 100 ya. Nah, di atas ini barisan yang pertama ini adalah angka 0 sampai angka 10. Oke. Di bawah ini ada bahasa Arabnya dari angka-angka di atas. 0, sifrun. Sifrun itu 0. 1, wahidun. 2, isnani. 3, thalathatun. 4, arba'atun. 5, khamsatun. 6, sittatun. 7, sab'atun. 8, thamaniyatun. 9, tis'atun. 10, asyratun. Nah, ini angka yang berurutan ya, dari angka 0 sampai angka 10. Sifrun, wahidun, itsnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, asyratun. Sekarang yang di bawah angka 11 sampai angka 18. Oke. 11 apa bahasa Arabnya? Ahada asyara atau ahada asyar. 12, ithna asyar. 13, thalathata asyar. 14, arba'ata asyar. 15, khamsata asyar. 16, sittata asyar. 17, sab'ata asyar. 18, thamaniyata asyar. Nah, ini angka 11 sampai 18. 19-nya gimana? Dia di bawah. Tis'ata asyar. 20, isyruna. 21, wahidun wa isyruna. Nah, ini yang berurutan ya, dari angka 0 sampai 21. Di sebelahnya langsung 25, 36, 40, 50, 60. Oke. Gimana caranya kita menulis angka 22? Oke. Jadi rumusnya adalah angka satuan terlebih dahulu dimasukkan, baru kemudian kasih masuk angka puluhan. Contoh 21 ini tadi ya. Jadi angka 1 terlebih dahulu, satuan ya. Wahidun, ambilnya di sini. Wahidun ditambah 20, isyruna. Wahidun wa isyruna. Angka 22. Ingat, satuan terlebih dahulu dimasukkan. Oke, 22. Ithna ya. Dia di sini ithna ditambah wa isyruna. Ini ya. 23. Ambil thalathatun wa isyruna.
Begitu juga dengan 24, ambil angka satuannya. Arba'atun wa ishruna. 25, khamsatun wa ishruna. Angka 26, sittatun wa ishruna. Angka 27, sab'atun wa ishruna. 28, thamaniyatun wa ishruna. 29, tis'atun wa ishruna. 30, 30 apa bahasa Arabnya? Thalathuna, ya. Angka 30 itu bahasa Arabnya thalathuna. Oke. Begitu juga dengan 31 ya. Angka satuan terlebih dahulu dimasukkan baru angka puluhan. Tadi 30 itu thalathuna. 31, wahidun wa thalathuna. 32, itsnani wa thalathuna. Begitu sampai angka 40. Nah, 40 itu bahasa Arabnya arbauna. Nah, di sini langsung 50, 60 sebelah ya. Jadi caranya kasih masuk tadi itu 41 itu puluhan, satuan terlebih dahulu, angka-angka di atas ini ya. 1, 2 sampai 9 ini. Baru dikasih masuk 40-nya. Wahidun wa arbauna. Itsnani wa arbauna. Begitu juga seterusnya. Di sini di sebelah ada angka 50. Khamsuna. 51 sama caranya. Kasih masuk angka satuan wahidun wa khamsuna ditambah khamsuna. Wahidun wa khamsuna. Itsnani wa khamsuna. Thalathata wa khamsuna. Wa khamsuna thalathata wa khamsuna. 53. Begitu juga dengan 54, arba'atun wa khamsuna. Oke, lanjut sendiri sampai 59. 60, situna. Ya. Kalau 6, sittatun. 60, situna. Oke, 61, wahidun wa situna, dan seterusnya. Di sini ada langsung angka 68 ya. Ini coba. Samaniyatun wasituna. Begitu juga dengan 69. Tis'atun wasituna. Sekarang angka 70. Sab'una. 71, wahidun wasab'una. 72, itsnani wa sab'una. Ya, begitu seterusnya ya. Sekarang langsung angka 73. Di sini ada tulisannya thalathatun ya, ini 3. Thalathatun wa sab'una. Nah, gitu seterusnya. Angka 80, samanuna. Samanuna, 81. Wahidun wa thamanuna, dan seterusnya. 83, arba'atun. 84 ya, arba'atun wa thamanuna. Angka 90, tis'una. 91, wahidun wa tis'una. 92, itsnani wa tis'una, dan seterusnya. Ini. Kemudian terakhir angka 100, mi'ah, mi'atun. Oke. Okay. 101 dan seterusnya tinggal dikasih masuk angka satuan terlebih dahulu baru angka ratusan begitu ya. Oke, demikian pembelajaran bahasa Arab yakni al-arqam. Angka-angka, semoga kalian bisa
memahaminya. Saya akhiri billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.